menjadikan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dalam rupa yang cantik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa." Maksudnya, wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah, yang mempunyai rupa yang cantik lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan rupanya asal. Jadi selain daripada kejadian ataupun ciptaan malaikat ini sangat unik nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, di antara sifat malaikat itu juga adalah bersifat dengan kecantikan dan juga kuat. Allamahu syadidul quwa, telah mengajar akannya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya malaikat Jibril yang bawa wahyu ni ajar Nabi. Quran itu diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Di sudut talaffuznya, tuturannya, panjang pendeknya diajar oleh malaikat. Dan bila kita dah jumpa dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertadarus dengan malaikat. Macam mana talaffuz bacaan yang betul sebutan Al-Quran tu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berbahasa Arab Quraisy, bukan Arab sahaja, Quraisy, yang memiliki tutur bahasa yang sangat tinggi, sangat hebat, talaffuznya sangat tepat, itu pun dia belajar. Sebab Quran, kadang-kadang orang Arab sendiri pun dia tidak boleh sebut Al-Quran dengan baik, tajwid dengan betul, talaffuz dengan betul, tuturan dengan betul. Walaupun Arab, Quran Arab, orang tu orang Arab. Sebab tu dia kena belajar tuturan yang betul macam mana. Jadi malaikat Jibril dia ajar Nabi. Malaikat Jibril yang mengajar Nabi SAW sifatnya syadid, maknanya kuat, syadidul quwa, bersangatan kuat. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala dia memerintahkan malaikat Jibril yang sampaikan wahyu kepada Nabi? Kerana malaikat Jibril ini adalah satu jenis malaikat, selain daripada malaikat yang lain mempunyai sifat yang kuat, Jibril lagi kuat daripada malaikat-malaikat yang lain. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah. Sangat hebat orang yang nak bawa kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kerana Quran itu adalah suatu perkataan yang sangat berat, jadi yang nak bawa tu mesti orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sebab Allah Ta'ala menyebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan melontarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu suatu perkataan yang sangat berat. Perkataan yang berat ini maknanya diterjemahkan oleh ulama-ulama tafsir adalah Al-Quran. Kenapa dia berat? Turunnya Al-Quran itu untuk mendatangkan hukum taklif. Taklif kepada manusia, maknanya perintah dan juga larangan. Senang ke nak laksanakan perintah Allah Ta'ala dan senang ke nak meninggalkan larangan Allah? Satu benda yang sangat berat, sangat susah untuk kita laksanakan. Jadi yang ada terkandung di dalam suruhan dan larangan itu adalah Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril ini bawa satu Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang mana sifat Al-Quran ini saqilah, berat. Berat untuk dilaksanakan hukum hakannya, hukum taklif, suruhan dan juga larangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat yang lain, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sekiranya kami menurunkan Quran ini di atas gunung ganang, لرأيته خاشعا متصدعا, niscaya kamu akan melihat wahai Muhammad gunung ganang yang pejal, yang kuat, yang hebat itu tunduk, mutasaddian, berpecah belah, lebur, hancur bila diturunkan Quran di atas gunung ganang.
di sudut kekuatan, di sudut fizikalnya, antara gunung dengan manusia, gunung lebih pejal, gunung lebih kuat, gunung lebih kukuh, gunung pun hancur. Jadi demikianlah sifat Al-Quran itu sangat hebat, sangat berat untuk dilaksanakan hukum taklifnya. Lalu yang nak bawa itu mesti juga orang yang hebat, mesti juga makhluk yang hebat, iaitu Malaikat Jibril. Sebab itu disebut di dalam ayat ini syadilul quwa. Sifat Malaikat Jibril yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat. Bukan sahaja kuat, sangat kuat. Zumirratin fastawa. Zumirratin di sini ulama-ulama tafsir menyebut maknanya yang mempunyai rupa paras yang cantik, rupa paras yang segak. Sebab di sana ada kan pepatah ataupun istilah orang Melayu pun sebut cantik sebagaimana malaikat. Orang Arab pun sebut macam tu. Cantik disebutkan malaikat. Sebab malaikat itu memang cantik. Khususnya Malaikat Jibril. Okey, kita tengok ayat di bawah ni. Okey, terus. Oleh kerana itu, tidak hairanlah kalau manusia menyerupakan manusia yang cantik dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an wa atas kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhinna. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Maksudnya, maka apabila dia Zulaikha mendengar perjanjian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka serta memberi kepada tiap satu orang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan, ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Ini cerita petugas-petugas istana. Mereka membuat celaan, kritikan, tomahan kepada Zulaikha. Zulaikha ini adalah merupakan isteri, maknanya isteri pembesar, pembesar negara, isteri raja. Zulaikha ni agak berumur tetapi dia jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Jadi maklumat apa dia keinginan Zulaikha kepada Nabi Yusuf ni tersebar di Madinah, di istana. Apalah itu, Zulaikha ni seorang pembesar, isteri kepada raja, jatuh cinta kepada budak suruhan dia, hamba dia, budak yang dibela semasa kecil lagi. Jadi Zulaikha tu bengang. Kan ada cerita dalam surah Yusuf itu, waghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Zulaikha ni dia tutup semua pintu-pintu istana, lalu dia cuba nak goda Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ringkas ceritanya, cubaan dia untuk menggoda Nabi Yusuf ini tidak berjaya, dan maklumat ini diketahui oleh semua orang istana, termasuklah perempuan-perempuan yang berkhidmat di istana. Lalu mereka kritik, mereka cela Zulaikha ini. Zulaikha pun panas. Sebab demo ni tak pernah tengok lagi Yusuf. Nabi Yusuf ni macam mana rupa? Macam mana ketampanan dia? Kecantikan Nabi Yusuf ni demo tak tahu lagi. Lalu dia sediakan makanan kepada mereka wanita-wanita ini, dan di setiap orang itu diberi pisau. Makanan ni macam-macam ada diterjemahkan, ada yang menghuraikan buah apple, setiap orang pegang buah apple dan diberi satu pisau. Jadi tengah duk irih buah apple tu, dipanggil Nabi Yusuf AS. Bila dipanggil tu, duk potong-potong tu tak sedar, potong tangan tak terasa. Tak terasa ni biasanya pisau tu terlalu tajam, terlalu tajam. Ini bukan masalah isu tajam ataupun tidak pisau tu, kerana keasyikan melihat kecantikan Nabi Yusuf tu tak sedar sampai terhiris tangan. Bila mereka melihat, lalu waqalati khurush alaihim, keluarlah kamu atas mereka, maknanya kepada mereka. Falamma ra'ainahu, bila wanita-wanita yang berada di istana itu melihat akannya Nabi Yusuf, akhbarnahu, mereka rasa hairan, terpergun, terperanjat. Waqata'na aydiyahunna, mereka terpotonglah, terhirislah tangan-tangan mereka. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini adalah
seorang malaikat yang sangat mulia. Kenapakah dinisbahkan kecantikan Nabi Yusuf AS itu dengan rupa malaikat? Kerana malaikat ni sebut dalam Quran dan disebut dalam hadis memang cantik. Jadi bila kita beriman kepada malaikat, di antara perkara yang kita kena percayai, malaikat itu kuat. Yang keduanya, malaikat Jibril itu cantik. Malaikat Jibril itu cantik. Ini salah satu daripada keimanan, keyakinan yang mesti ada di dalam hati kita. Bila beriman dengan malaikat, ciri-ciri dan juga sifat-sifat malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sayap dia dan sebagainya, semua kita kena yakin, kita kena terima. Okey, terus. Tahap dan kadar yang berbeza dari segi kriteria. Malaikat tidak berada pada satu tahap dari segi tahap dan kadar. Sebahagian malaikat mempunyai dua dan tiga sayap. Ada juga yang mempunyai enam atas sayap. Mereka juga mempunyai tahap dan kedudukan yang berbeza di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama minna illa lahu maqamun ma'lum." Maksudnya, malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, "Dan tiada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya." Sebagaimana manusia, kita ni manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada kedudukan dan juga ada darjat di sisi Allah Taala. Kedudukan orang biasa, para ulama, orang soleh, wali-wali Allah Taala, syuhada dan juga nabi, nabi-nabi, semua dia ada pangkat. Kedudukan, darjat ni maknanya pangkat. Sebagaimana manusia di sisi Allah Taala dia ada pangkat berdasarkan kepada ibadah, amalan masing-masing. Lagi kuat ibadah, lagi kuat takarub dia kepada Allah Ta'ala, lagi tinggi darajat dia di sisi Allah. Rupa-rupanya bila kita baca dalam Al-Quran, malaikat juga kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala tidak sama di antara satu malaikat dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi ada yang biasa, ada yang paling tinggi mereka itu pangkat dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang malaikat Jibril, "Innahu laqawlu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, muta'in thamma amin." Maksudnya, sebenarnya Al-Quran itu sungguh-sungguh kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia, yang kuat gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'arsy, yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat lagi dipercayai. Malaikat yang paling afdal sekali ialah malaikat yang menyaksikan peperangan Badar. Dalam hadis riwayat Rafi'ah bin Rafi' menjelaskan, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala: Ma ta'uddu min ahli Badr fikum? Qala: Min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha." Qala: "Fakadzalika man syahida Badran min al-malaika." Maksudnya, Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Apakah yang tuan kira tentang ahli Badar dalam kalangan tuan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang Islam yang paling afdal atau ungkapan yang seumpama dengannya." Kata Jibril, "Begitu juga malaikat yang menyaksikan peperangan Badar." Jadi peperangan Badar sebagaimana yang kita ketahui yang berlaku pada 17 Ramadan. Bulan Ramadan juga selain daripada bulan ibadah yang di dalamnya ada puasa, ada qiyamul lail, nuzulul Quran, dan selain daripada ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, berlaku juga, pernah berlaku di dalam sejarah Islam ni, di dalam bulan Ramadan berlakunya peperangan Badar. Yang mana peperangan Badar ni suatu peperangan yang sangat sengit yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat cemas. Sebab bilangan mereka terlalu sedikit dan mereka terdedah dengan berbagai kelemahan di sudut persiapan persenjataan, bekalan makanan, kenderaan sebelum nak menuju ke medan perang. Sebab tu Allah Ta'ala kata, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi pertolongan di dalam peperangan Badar, hal keadaan kamu berada di dalam keadaan hina. Hina di sini para ulama tafsir menerjemahkan
Maksud kelemahan di sudut persenjataan, kekurangan makanan, persiapan peperangan, alat peperangan, apa dia kenderaan dan sebagainya. Sehingga sebahagian sahabat ini senjata tak ada sebagai alat untuk bertempur di dalam medan perang Badar. Mereka terpaksa ambil pelepah-pelepah tamar tu diasah tajam sebagai satu senjata nak lawan orang kafir. Senjata tak cukup, bilangan orang Islam 313 orang, bilangan orang kafir pula berlipat ganda ramainya mereka dibandingkan dengan tentera Islam. Ada riwayat mengatakan 1,900 orang lebih, hampir 1,000 orang. Ada riwayat daripada kalangan ahli sejarah menyebut 1,000 orang. Jadi berlipat ganda lah di sudut bilangan mereka yang ramai daripada orang Islam. Jadi Rasulullah ni susah hati lah. Kalau tewas yang tu 313 orang ni, tak ada orang Islam. Pejuang-pejuang Islam, mujahidin-mujahidin dah tak ada dah. Semua tumbang, tewas, gugur, syahid di dalam peperangan Badar. Dan Rasulullah ni dia bukan masalah takut mati. Rasulullah tak takut mati. Dia tahu mati terus masuk syurga. Dia bimbang Islam tidak disempurnakan lagi, tak lengkap lagi. Quran Allah Ta'ala tak turunkan keseluruhannya lagi. Syariat Islam itu pun tidak penuh lagi. Dan ramai lagi orang tak masuk Islam. Sedangkan Rasulullah diutuskan untuk menyampaikan dakwah, nak mengajak manusia kembali kepada Islam. Dalam keadaan Islam tak sempurna, tiba-tiba dia mati. Para sahabat yang menyokong perjuangan dia pun begitu turut syahid di dalam medan perang. Dia susah hati Islam tidak berkembang, bukan takut kerana mati. Lalu dia angkat tangan doa bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, angkat tangan tinggi. Disebut di dalam hadisnya, Rasulullah ni begitu cemas, bimbang takut kalah. Tangan jubah Rasulullah ni besar, macam jubah orang Sudan. Besar, jatuh sampai nampak ketiak. Dia pakai ridak. Ridak dia pun jatuh angkat tangan begini. Di antara doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peperangan Badar ini, di antaranya, ya Allah, Allahumma in tahlik hazihi al-isabah lan tu'bad fil ardi. Ya Allah, sekiranya kamu tewaskan mujahidin di dalam peperangan Badar ini, tidak ada lagi orang yang akan sembah kamu di atas muka bumi. Habis generasi itu habis, mati. Jadi dengan doa yang bersungguh-sungguh, tawakal yang penuh kepada Allah, menyediakan kelengkapan persenjataan sekadar kemampuan. Jadi senjata-senjata yang kita nak lawan musuh ni bukan sama setaraf, bukan sebanding, bukan sama di sudut kekuatan. Memang tak mampu. Kalau sama pun belum tentu menang. Kalau lebih pun belum tentu menang. Contohnya lebih bilangan, belum tentu orang Islam menang. Dia, kemenangan itu ditentukan oleh Allah berdasarkan sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita, keteguhan iman kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran, kami fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Hendaklah kamu menyediakan persiapan peperangan untuk berhadapan dengan musuh kamu, mastata'tum min quwwah, sekadar kemampuan daripada kekuatan. Bukan sebanding, setara, secocok dengan kekuatan musuh. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukan semestinya senjata kita sama hebat ataupun lebih hebat kita menang. Sebab Allah Ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran dan juga sejarah telah merakamkan, Rasulullah dan para sahabat pernah memiliki jumlah yang ramai, berlipat ganda daripada jumlah musuh, iaitu di dalam peperangan Hunain. Di dalam peperangan Hunain orang Islam kalah. Sebab ada sebagian sahabat kata, kalau jumlah kita sedikit pun boleh menang, kalau ramai lagi menang. Masa tu dah kurang, dah pergantungan kepada Allah, tawakul kepada Allah. Duk nampak kekuatan sendiri, bukan kekuatan dan bantuan datang daripada Allah, kalah. Jadi tak semestinya ramai ataupun sama taraf kekuatan kita dengan pihak musuh. Allah Ta'ala kata, sediakan kekuatan sekadar kemampuan. Walaupun seutas tali pengikat kuda. Kuda tak ada lagi. Ada duit, ada kemampuan, hanya mampu beli tali. Kena sedia orang Islam kita ni.
Bukan masa ada kita kata nak mesti nak bersedia dengan senjata-senjata yang canggih, yang setaraf, yang setimpal dengan kekuatan musuh. Paling rendah pun kena ada. Sebab tu tinggal kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu auladakum bisibahah warrimayah." Ajarlah anak-anak kamu berenang dan juga memanah. Wa aulad jamak daripada waladun. Waladun waladani aulad. Jadi walad ini dia bukan rijal. Yang wajib berperang adalah rijal, pemuda-pemuda. Kanak-kanak sebelum cukup umur dia tak wajib berperang. Tetapi sebagai training, latihan, persiapan sebelum sampai masa umur untuk berperang. Kita ni masa dah terkena baru nak terengadah. Bila terkena baru nak melengkapkan diri dengan persiapan. Bila berlaku peperangan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan panik, masa tu baru nak bersedia. Sebab tu kalah orang Islam ni dalam peperangan. Banyak yang berlaku dalam dunia sebab tu tak ada persiapan sebelum berlakunya peperangan. Rasulullah ajar semasa kanak-kanak, dia ajar ilmu latihan-latihan berperang. Bukan semasa bila dah berlaku kewajipan perang, dah apa dia gendang perang itu telah dipalu, masa tu baru nak belajar ilmu-ilmu pertahankan diri ke, ilmu persenjataan, ilmu kemahiran senjata. Ha tu orang kata nasi dah jadi bubur. Kalau saya nak sebut sini banyak lah peringkat permulaan berperang. Di Afghanistan pun sama, di Palestin pun sama, di Kashmir pun sama. Orang Islam kan ada senjata, bukan ada kemahiran berperang. Strategi peperangan pun tak belajar. Sebab tu kalah peringkat mula. Tapi Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hasil daripada doa orang Islam yang kuat tawakul kepada Allah Ta'ala, walaupun banyak kelemahan di sudut persiapan, akhirnya Allah Ta'ala bagi menang juga. Afghanistan 10 tahun lebih baru nak boleh menang. 14 tahun lawan Rusia baru boleh menang. 14 tahun berapa ratus ribu dah rakyat Afghanistan mati. Sebab apa? Tak ada persiapan. Dalam keadaan aman tak apa, orang kafir ni banyak baik sangka pada orang kafir. Banyak baik sangka. Sedangkan dalam Islam dia suruh waspada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak redha orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Oh, itu Yahudi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Yahudi dan Nasrani, tak sebut kafir-kafir lah. Di sudut kaedah tafsir menyebut al-kufru millatun wahidah. Kafir ni, kafir adalah agama yang satu. Sebutlah Yahudi, Nasrani, Buddha apa, sama sahaja. Perangai sama. Perangai mereka bermusuh dengan Islam. Cuma kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia ada dua keadaan. Ada orang kafir ni yang boleh terima. Orang Islam duduk dalam negara Islam, beramal dengan ajaran Islam, dia boleh terima. Yang tu kita kena buat baik. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muntahanah tu, kita boleh buat baik orang kafir macam ni. Dan ada sebagai orang kafir memang memusuhi agama Islam. Tak boleh dengar Islam, dia jadi nak marah. Kalau duduk dalam sebuah negara Islam, dia buat kucar kacir. Kalau duduk dalam negara dia tekan tu orang Islam. Tapi orang Islam ni telah ansur, toleransi. Ni perkauman, tak boleh. Siapa yang timbulkan perkauman? Yang kata kalau ada orang Islam merintah ni, tokoh Buddha kena runtuhkan, kuih-kuih kena runtuhkan, siapa sebut ni? Itu duduk dalam sebuah negara Islam, dia berani buat macam tu. Sedangkan berapa banyak kuih tokoh ada di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam yang majoriti. Tak digugat. Kepercayaan agama mereka, ibadah mereka tidak digugat. Tokoh-tokoh mereka, Tuhan-Tuhan mereka dan rumah ibadat mereka tidak diganggu. Tetapi mereka berani buat tuduhan. Kalau duduklah negara kafir, lagi teruk lah. Ini cukup bahaya. Sebab tu kena kembali kepada Quran. Quran memberi amaran, memberi peringatan kepada orang Islam. Kena sedar. Ini kita duduk mengaji bersama jadi lembik, jadi tak nampak, tak sensitif. Tak apa. Esok habis. Begitulah juga yang berlaku di negara luar kerana banyak baik sangka tanpa ada sedikit pun perasaan waspada. Itu perangai orang Islam, sebahagian daripada orang Islam. Pergi ke mana ni? Jauh dah pergi tu. Kita nak cerita buat apa tadi?
bab malaikat tadi kan, malaikat yang terlibat di dalam peperangan. Peperangan apa tadi? Peperangan Badar. Jadi malaikat itu juga mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebab itu kita sebut tadi, apa dia, malaikat ni kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala ada yang tinggi, ada yang keadaan biasa. Biasa-biasa pun mereka dia golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tadi kita nak sebut ada kaitan tu, sebab peperangan Badar ni orang Islam sedikit tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan yang besar kan. Begitu juga di dalam hadis menyebut, la yadkhulul jannah, la yadkhulun nara man syahida badran. Tidak akan masuk neraka mana-mana manusia, mana-mana orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Jadi malaikat pun sama. Malaikat ni memanglah tidak masuk apa dia neraka, tetapi mereka mendapat suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana memberi pertolongan, bantuan kepada orang Islam yang terlibat di dalam peperangan Badar. Okey, terus. Malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Oh, nak faham macam mana ni? Kalau kita kata binatang kan, ayam. Ayam ada betina jantan kan? Kucing pun sama. Serangga pun sama. Macam mana malaikat ni tidak lelaki tidak perempuan? Macam mana nak faham ni? Ha, nanti orang terjemah yang tu pula. Tak lelaki, tak perempuan, apa dia tengah-tengah? Ha? Bukan yang tu. Bukan pandai. Jadi kita terima sahaja sebagaimana yang disebut dalam Quran ataupun hadis Nabi. Ha, kita tengok, kita dah ulang banyak kali lah. Malaikat ni makhluk, kita pun makhluk. Walaupun malaikat makhluk, nak faham sifat malaikat pun susah. Akhirnya kita akan berserah. Akhirnya macam mana, kita berserah kepada Allah. Allah Ta'ala yang mengetahui tentang kedudukan malaikat macam mana. Sebab dia yang buat. Apatah lagi kita nak fikir, nak perah otak kita, nak memahami sifat Allah dan juga zat Allah. Okey, terus. Malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Orang-orang Arab musyrik pada zaman dahulu menjadi sesat kerana mereka menyatakan malaikat adalah perempuan. Mereka melakukan pembohongan besar apabila menyatakan yang perempuan itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggapan mereka sebenarnya tidak bertitik tolak daripada dalil yang sahih, dan ia tidak lebih daripada kata-kata yang dikeluarkan secara lambang sahaja. Yang peliknya, mereka menyandarkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak perempuan, sedangkan mereka sendiri membenci anak-anak perempuan. Apabila salah seorang daripada mereka disampaikan berita tentang kelahiran anak perempuan oleh isterinya, mukanya menjadi hitam dan berada dalam keadaan berduka cita. Mereka juga menyembunyikan diri daripada orang ramai kerana malu dan mengambil keputusan menimbuskan anak perempuan tersebut ke dalam tanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastajdihim alirabbikal banat wal lahumul banun." أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ. Maksudnya, oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang berdakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah, maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka itu, adakah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki, atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami mencipta malaikat-malaikat itu perempuan? Ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan sebab terpesongnya dari kebenaran, mereka berkata Allah beranak, sedang mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta. Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai? Adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki, sedang kedua jenis itu dialah yang menciptakan? Apa sudah jadi kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salah itu? Setelah ditegur, maka tidaklah kamu mahu berusaha mengingatkan bahawa Allah mustahil baginya anak-anak, anak pinak. Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah? Jadi dalam ayat ini, bila ada dakwaan orang kafir, mereka dia kata bahawa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya mereka buktikan dakwaan mereka. Kamu nampak ke Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah? Apa bukti?
Kerana malaikat ini adalah sebahagian daripada makhluk yang gaib yang tak dapat dikesan, maka Allah Ta'ala tanya bukti. Begitu juga dakwaan orang menafikan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita duk sebut selama masalah tangan dan sebagainya, apa bukti? Apa bukti? Apa dalil yang mereka berani membuat satu tanggapan andaian terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala tak buat? Allah Ta'ala tak sebut tentang sifat-sifat sebagaimana yang mereka sifatkan. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni hak dalam Quran hadis itulah. Selain daripada itu Allah Ta'ala tak sebut. Apa bukti, apa dalil? Sebagaimana orang kafir duk dakwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah, apa bukti, apa dalil? Jadi sesuatu yang tak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, kita tak boleh sebut. Kita hanya mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah, dan kita hanya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waj'al al-mala'ikata alladhina hum 'ibadu ar-rahman inatha ashhadu khalqahum satukatabu shahadatuhum wa yas'alun." Maksudnya, dan mereka pula menyifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu, dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya. Okay, terus. Malaikat tidak makan dan minum. Macam mana boleh hidup? Jadi kuliah kali ni kita banyak nak tanya je. Sebab ada pihak dia suka tanya. Dia suka tanya. Hak tak ada sebut dalam Quran dia tanya. Sekarang ni kita nak tanya dia pula. Macam mana boleh hidup? Ha, jawab. Akhirnya dia terandas ke dinding. Terandas ke dinding, tak boleh jawab. Serah pada Allah. Serah. Kalau gitu kami awal lagi serah pada Allah. Kalau gitu kami awal lagi serah pada Allah. Bila kita tekan. Ha, serah. Akhirnya serah pada Allah, dia kata. Kita awal lagi serah pada Allah. Taklah. Sebab benda ni tak sebut dalam Quran hadis kan. Serah je lah. Okey, terus. Malaikat tidak makan dan tidak minum seperti mana manusia. Al-Quran menjelaskan malaikat pernah menemui Nabi Ibrahim AS dengan menyamar sebagai manusia. Baginda menghidangkan makanan, tetapi malaikat tidak menyentuh makanan tersebut. Hal tersebut telah menimbulkan kebimbangan kepada Nabi Ibrahim AS. Malaikat tersebut meledakkan identiti diri mereka sebenar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi faqalu salama qala salamu qawmun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa qalu la takhaf fabashsharuhu bighulamin 'alim." Maksudnya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu." Ia menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Sambil berkata dalam hati, "Mereka ini orang-orang yang tidak dikenal." Kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya, serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggap. Lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, "Silalah makan." Setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan itu, maka ia merasa takut dari keadaan mereka. Melihatnya kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut wahai Ibrahim." Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan. Jadi kita tengok salah satu daripada sifat malaikat ni, dia tak makan. Tak makan dan tak minum. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, bila malaikat ini dia pergi apa, dia menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sifat sebagai seorang nabi dan juga rasul ini, mereka ini mempunyai sifat yang sangat pemurah. Bila tetamu datang, menyediakan makanan dan minuman yang secukupnya. Jadi kita tengok Nabi Ibrahim ini sangat hebat, sangat mulia, sangat pemurah. Bukan bagi makanan biasa, dia panggang seekor anak lembu. Tetamu datang, panggang lembu, bukan kambing. Kita ni paling tinggi ayam ataupun kambing lah kan. Ni anak lembu dia bagi ni. Lepas tu suruhlah tetamu dia makan. Tiba-tiba tak, dia tak makan, malaikat yang tak makan. Sebab dia tak tahu itu, dia ingat manusia. Bila dia tak makan, tak menyentuh pun makanan pun, dah jadi takut Nabi Ibrahim ni. Siapa gerangan tetamu yang datang rumah dia?
Lalu malaikat kata, aku sebenarnya malaikat. Dalam ayat yang lain disebut, dia singgah sebentar di rumah Nabi Ibrahim ni untuk menghancurkan, nak pergi perkampungan yang didiami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi nak hancurkan kaum Nabi Lut yang derhaka, yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini menceritakan bahawa malaikat itu dia tidak makan dan juga tidak minum. Okey, terus. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa, qalu la tahaf, inna ursilna ila qaumi Lut." Maksudnya, maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta mereka takut dari keadaan mereka, serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah kau takut wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka." Jadi kita tengok ada juga di satu zaman dua nabi lagi rasul. Zaman ni, zaman malaikat, zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihi salam. Cuma kaum yang berbeza. Adapun Nabi Muhammad, ila kafatan, kafatan ilan nasi kafatan. Nabi diutuskan oleh semua kaum, bukan tertentu kepada satu kabilah, satu kumpulan saja. Tak macam nabi-nabi yang lain, dia dikhususkan untuk kaum mereka masing-masing. Itulah yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang perbezaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Wa'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberi kepada aku 5 kelebihan, 5 keutamaan daripada nabi-nabi yang sebelumku. Di antaranya apa dia? Di antaranya nabi-nabi yang terdahulu diutuskan kepada kaum masing-masing. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Bahkan setelah beliau wafat, meninggal dunia dah 1000 tahun lebih dah, 1400 tahun lebih. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkekalan sampai bila? Sampai hari kiamat. Diamalkan sampai hari kiamat. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling ramai dibandingkan dengan umat nabi-nabi yang terdahulu. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.